berdomisili di Jawa Tengah. Benar. Sudah disampaikan tadi inisialnya bukan BS tapi KS. Oh. Menyambung pembicaraan dari Mayang tadi benar, jadi Mayang ini tandanya kan dokter gigi gitu, jadi dia sering kalau minta advice, minta masukan kalau dokter gigi itu gimana, karena dia tandanya sih nggak malah support, ya udah masuk aja ke dokter gigi, coba aja nanti kalau misalnya memang mau nanti kita belajar juga sama tanda di sini, jadi dia ada timbul motivasi untuk ya coba deh untuk daftar di KG. Walaupun akhirnya kemarin nilainya tidak mencukupi, ya nggak apa-apa, nggak ada kekecewaan karena bisa masuk di fakultas lain. Ya, salah satunya hari ini, alhamdulillah Mayang sudah mendaftar di Hubungan Internasional Universitas Mustopo Beragama. Jadi itu memang pilihannya Mayang sih sebenarnya pada saat itu. Jadi kalau misalnya memang diterima, ya alhamdulillah ke dokteran gigi. Kalau nggak diterima, ya sudah masih ada fakultas yang lain. Sudah registrasi, sudah hari ini, sudah ini hari ini sudah registrasi Mayang sudah terdaftar di Universitas Mustopo, fakultasnya Hubungan Internasional. Sudah kan parah ya teman. Mayang sendiri karena Hubungan Internasional di Universitas Mustopo itu yang terbaik buat aku. Ya tugas aku yang di sini belajar dengan baik, dengan tekun, ya insya Allah lulus dengan tepat. Gak ada, tadi sudah disampaikan ada donatur dari yayasan tertentu yang berdomisili di Jawa Tengah. Sudah disampaikan tadi inisialnya bukan BS tapi KS. Ya, jangan salah tuh. Bukan BS tapi KS. Yang pasti bukan Bambang Saputra. Oh, kenal saya kenal. Karena diskusi juga sebelum memberikan beasiswa, diskusi dengan saya, dia turut prihatin. Mungkin orang yang prihatin juga tentang keadaan Mayang selama ini. Di luar saya ternyata masih ada orang yang dermawan dan peduli juga kepada Mayang. Itu aja sih.